dalam aksi di Stadium Olimpik Rio de Janeiro awal pagi tadi. Sekaligus skuad Selasau marah ke pentas akhir. Dalam pertemuan itu, Lucas Paqueta menjaringkan gol keduanya dalam dua perlawanan sekaligus membawa kemenangan ke atas Peru. Hanya dalam tempoh 20 minit, penjaga gawang Peru, Pedro Galese, menyelamatkan dua percubaan Neymar dan Richardson selain Casemiro yang juga meledak dari jarak jauh. Paqueta yang menjaringkan gol tunggal ketika menewaskan Chile 1-0 pada suku akhir mengulangi kehebatan sama apabila menyumbat gol pada minit ke-35. Neymar pula dengan lincah melepasi tiga pemain di sebelah kiri padang untuk mencuba nasib pada jarak 10 meter namun tidak berhasil. Peru cuba mencari gol penyamaan tetapi seakan tidak berdaya menumpulkan Brazil. Dalam pada itu, Neymar memuji pasukannya dan memberi peringatan banyak lagi rintangan perlu dihadapi. Tuan rumah akan ke final di Stadium Maracana pada Sabtu bertemu pemenang aksi separuh akhir antara Argentina dan Colombia. Untuk rekod, Brazil lazimnya menjulang trofi Copa America setiap kali menjadi tuan rumah dan berpotensi mengekalkan kejayaan sama. Baik, saudara, berita tengah hari edisi 6 Julai 2021 berakhir di sini. Setiap vaksin yang anda terima mampu membina perlindungan dalam badan bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19. Jadi, tepati jadual janji temu yang diberikan, sentiasa semak pendaftaran melalui MySejahtera. Teruskan bersama kami di Berita RTM. Saya Fahazin, dan itu Assalamualaikum dan salam hormat.